الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد لقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وقال تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهم ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتوب فأولئك هم الظالمون وقال تعالى ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته yang saya muliakan tuan pengerusi majlis yang dihormati lagi dikasihi tuan imam barisan ahli jawatankuasa surau al-islah dan seterusnya pimpinan-pimpinan agama pimpinan-pimpinan masyarakat tuan-tuan, puan-puan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Alhamdulillah, tuan alhamdulillah sama-sama kita memanjatkan setinggi-tinggi sedalam-dalam puji dan syukur yang tidak terhingga kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana sejak kita dilahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehinggalah ke saat ini tidak pernah ada satu saat dalam hidup kita Allah Subhanahu Wa Taala menghentikan nikmat dan juga kebaikan untuk dilimpahkan ke atas diri kita. Ternyata pada setiap saat ribuan jutaan nikmat menuju kepada diri kita. Yang mana ulama mengatakan inilah bukti yang paling nyata betapa Allah Taala terlalu menyayangi manusia, terlalu mencintai manusia. Betapa sayangnya Allah kepada manusia, kan itulah ulama mengatakan ketika mana Allah menciptakan anak Adam AS, Allah telah bersumpah 4 kali dalam Al-Quran, وَتِينِ وَالزَّيْتُونِ وَطُورِ سِينِينَ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ demi buah tin, demi buah zaitun, demi gunung Tursina, demi negeri yang aman, negeri Mekah. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ kami telah ciptakan manusia dengan sebaik-baik kejadian. Setelah mana Allah Ta'ala ciptakan manusia, Allah Ta'ala limpahkan satu benda yang paling mahal yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang bernama rahmat ke atas diri kita semua. Yang mana dalam sepotong hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, sesungguhnya inna lillahi mi'ata rahmatin, sesungguhnya di sisi Allah Ta'ala Allah mempunyai 100 rahmat. Yang mana rahmat ini kesemuanya akan Allah Ta'ala limpahkan ke atas manusia. Yang mana daripada 100 rahmat tadi Allah Ta'ala turunkan 1 rahmat ke muka bumi ini. Maka dengan 1 rahmat inilah maka manusia berkasih sayang antara satu sama lain. Kita berkenalan di dunia ini, kita bersahabat, kita bernikah kahwin, kita hormat menghormati, saling kasih mengasihi, sayang menyayangi. Ini berkat 1 rahmat yang Allah telah curahkan kepada kita. Yang mana dengan berkat 1 rahmat ini juga kata Nabi SAW,
binatang-binatang buas di hutan pun menyayangi anak-anak mereka. Sedangkan menanti kita dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala nanti 99 rahmat yang belum Allah berikan kepada kita. Sebab itulah dalam menafsirkan perkataan Ar-Rahmanir Rahim, ulama-ulama mufassirin mengatakan Rahmanud Dunya wa Rahimul Akhirah. Allah itu Tuhan yang Maha Penyayang, Maha Pengasih. Penyayangnya Allah Taala di dunia ini, sayangnya Allah kepada kita semua, sehingga walaupun di kalangan manusia paling ramai orang yang durhaka kepada Allah Taala, paling ramai yang lupa kepada Allah Taala, makan tak baca doa, tidur tak baca doa, masya-Allah masuk tandas tak baca doa, lupa kepada Allah Taala, naik kenderaan pun tak baca doa, kadang-kadang bersama dengan isteri pun terlupa nak baca doa. Tetapi dalam keadaan kita lupa kepada Allah Ta'ala, tetapi tetap Allah bagi layanan yang istimewa kepada kita semua. Tetap Allah meneruskan bagi makan kita 3 kali sehari, 5 kali sehari makan Allah bagi kat kita. Walaupun ada di kalangan kita yang terlupa nak baca doa, memuji Allah Subhanahu Wa Ta'ala, bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tetap Allah bagi berbagai-bagai nikmat kesihatan, sama ada kepada yang taat ataupun yang durhaka kepada Allah. Paling hebat kasih sayang Allah, di mana Allah Ta'ala kurniakan kehidupan syurga kepada orang bukan Islam dalam kehidupan dunia ini, masya Allah. Nabi SAW beritahu, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini penjara sementara bagi orang beriman. Di dunia kita tahan hawa nafsu kita, kita tahan marah kita, kita tahan kita punya semangat kita, kita korbankan untuk Allah Ta'ala. Nanti di alam akhirat Allah telah kurniakan di dalam syurga 99 rahmat yang masih belum Allah berikan kepada kita. Tetapi dalam keadaan itu, satu benda yang pelik, Allah Ta'ala tetap bagi syurga kepada orang bukan Islam. Walaupun di alam akhirat nanti mereka tak akan berpeluang mendapat kasih sayang daripada Allah Ta'ala, di alam akhirat nanti Allah murka dengan sebesar-besar kemurkaan kepada orang yang durhaka kepada Allah, tidak ada sedikit pun kasih sayang untuk mereka. Seluruh kasih sayang yang ada di alam akhirat 99 dicantum dengan satu rahmat yang Allah telah berikan di dunia ini. 100 rahmat hanya Allah berikan kepada orang yang beriman kepada Allah. Tetapi sekurang-kurangnya masya Allah, dalam kehidupan dunia ini, orang yang tidak beriman pada Allah, yang lupa kepada Allah Ta'ala, yang mengingkari perintah Allah 60-70 tahun, mereka sempat merasa betapa hebatnya kasih sayang dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itulah perkara yang paling berharga dalam dunia ini adalah kasih sayang. Perkara yang mahal, paling mahal dalam dunia adalah kasih sayang. Maka bila mana ada kasih sayang di antara manusia, di antara umat Islam, dalam keluarga, dalam masyarakat, maka seluruh kebaikan ada dalam diri kita. Tetapi sebaliknya masya Allah, bila diangkat rahmat, bila diangkat kasih sayang di antara umat Islam, maka apa yang akan berlaku masya Allah, kerosakan demi kerosakan akan berlaku, kehancuran demi kehancuran akan datang kepada umat manusia. Sebab itulah hari ini tuan-tuan rahmati Allah, Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah merupakan zat yang paling sayang kepada kita. Betapa kasih Allah kepada kita. Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, seandainya Allah Ta'ala ambil setiap dosa yang kita buat, Allah sebut dalam Al-Quran, walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu, seandainya aku denda, aku azab semua manusia dalam dunia ini, setiap satu dosa yang mereka buat, aku terus datangkan azab. Kalau kita hari ni cikgu di sekolah anak murid salah satu, terus watan, saya tegas, saya ini saya punya prinsip, siapa langgar masya Allah saya tak akan belas kasihan pada mereka. Kalau Allah begitu dengan kita, maka kata Allah Ta'ala, ma taraka ala zahriha min dabba, tak akan ada satu pun makhluk hidup dalam dunia ini. Tetapi kerana sayangnya Allah kepada kita, berkali-kali kita melakukan durhaka kepada Allah, sehingga Allah berfirman dalam hadis kursi, wahai hamba-hambaku, dulu ketika mana engkau aku ciptakan di dalam perut ibu kamu, di saat itu tiada siapa yang mengenali kamu, maka akulah yang membentuk rupa paras kamu di dalam rahim ibu kamu. Dan di kali itu ketika mana kamu dahaga dan lapar, aku yang bagi kamu makanan dan susu dalam perut ibu kamu. Masya Allah, pada musim sejuk Allah bagi susu yang panas kepada kita. Pada musim panas Allah bagi susu yang sejuk kepada kita. Dan Allah beritahu, ketika mana kamu terganggu dengan bau najis ibu kamu,
Aku jadikan penutup satu ghilaf, satu penutup penghadang supaya kamu tidak terseksa di dalam perut ibu kamu. Tetapi walaupun di dalam perut ibu kamulah aku mengajar kamu pergerakan-pergerakan. Aku mengajar kamu duduk dan berdiri di dalam perut ibu kamu. Dan ketika mana kamu datang ke alam dunia, barazdani bil ma'asi, engkau menzahirkan dosa dan maksiat di hadapan aku. Engkau tunjuk yang engkau ni gagah, engkau ni kuat, engkau hebat di hadapan sekalian makhluk. Kau zahirkan yang engkau dimendurhakai aku. Tetapi walaupun demikian, kata Allah Subhanahu wa taala, lau balagat zunubuka anana sama, sehingga sampai dosa kamu mencecah sampai ke permukaan langit, begitu banyak dosa yang kamu buat. Thumma ataitani mustaghfiran, lalu kamu datang kepada aku, berjumpa dengan aku dalam keadaan memohon ampun, bertaubat kepada aku. Maka Allah SWT beritahu, ghafartu laka fala ubali, aku ampun seluruh dosa kamu, aku tak pernah peduli sedikit pun. Ini bukti sayang Allah kepada kita, kasih Allah Ta'ala kepada kita, sayangnya Allah kepada manusia. Malaikat yang beribadat kepada Allah juta-juta tahun tetapi tak pernah mendapat pujian dan sanjungan dan kebanggaan daripada Allah SWT. Tetapi sedikit orang kata ibadah yang lahir daripada manusia, sedikit ketaatan yang ditunjuk oleh manusia, sedikit saja kita tunjukkan yang kita taat kepada Allah, maka kita yakinlah ketika mana kita sudah sedang duduk di dalam majlis ini. Majlis ini, kata Imam Syah Waliullah Dehlawi dalam kitab Hujjatullahul Balighah, ada Al-Mala'ul A'la, ada Al-Mala'ul Safi. Mala'ul A'la adalah merupakan majlis tertinggi yang dihadiri oleh para-para malaikat muqarrabin, malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Mala'ul A'la itu letaknya di aras Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan di dunia ni Allah Taala wujudkan majlis zikir, majlis-majlis zikrullah. Majlis zikrullah ni dinamakan sebagai majlis rendah. Majlis rendah ni cuma dihadiri oleh beberapa orang saja, beberapa kerat saja di kalangan manusia yang terpilih, yang bertuah. Allah telah kumpulkan mereka dalam majlis ilmu, dalam majlis zikir. Tetapi yakinlah di Mala'il A'la sana, ribuan, puluhan ribu para-para malaikat sedang hadir untuk beribadat kepada Allah di Haziratul Qudusiyah. Maka di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan para-para malaikat, Masya Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah berbangga, wajabat mahabbati, aku wajibkan kasih sayang kepada aku, lil mutajalisina fiyya, bagi manusia yang sanggup duduk dalam majlis-majlis ilmu, majlis-majlis zikrullah, semata-mata nak membesarkan aku. Wal mutazawirina fiyya, orang yang saling ziarah, menziarahi antara satu sama lain semata-mata kerana Allah. Wal mutabadilina fiyya, dan orang yang mana saling membelanjakan duit untuk sahabat-sahabat dia belanja makan antara satu sama lain semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala beritahu, wal mutahabbina fiyya, golongan yang berkasih sayang semata-mata kerana aku. Nanti di hari kiamat, tuan-tuan, Allah Subhanahu taala akan umumkan di hadapan sekalian makhluk, ainal mutahabbuna li jalali, di manakah dalam dunia dahulu golongan yang saling sayang menyayangi, kasih mengasihi antara satu sama lain semata-mata kerana Allah, bukan kerana harta, bukan kerana kaum, bukan kerana negeri, bukan kerana bangsa, bukan kerana apa-apa. Kita berkasih sayang semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Allah kata, al-yawma uzilluhum fi zilli, pada hari ini aku letakkan mereka di bawah naungan arasku, yang mana pada hari ini tidak ada teduhan, tidak ada bayangan, melainkan bayangan Allah Subhanahu wa taala. Maka kerana itulah, bila mana Allah buat baik pada kita, Allah sayang kepada kita. Pernah satu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tengok satu orang ibu yang begitu sayang pada anak, dia dukung anak, dia dakap anak di era-era. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para-para sahabat, agak-agak kamu tega ke, tergamak ke ibu tadi nak campakkan anak yang dalam dakapan dia dekat ke dalam api? Maka apa jawab para sahabat? Tak mungkin ya Rasulullah, ibu yang begitu sayang pada anak, tak mungkin dia akan campak anak dia ke dalam api. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah lebih lagi daripada itu, yang mana Allah Taala tak akan sanggup untuk mencampakkan kita semua, terutama orang yang taat kepada Allah, yang sembahyang, ahli solat, ahli zikir, ahli Quran, ahli ilmu, ahli dakwah. Tak akan mungkin Allah Taala akan campakkan kita ke dalam neraka kalau tidak ada sebab-sebab yang patut, tuan-tuan rahmati Allah. Maka kita bayangkan, ulama beritahu, Nabi sayang kepada kita macam mana ibu sayang
kepada anak 70 kali ganda lebih sayangnya Nabi SAW kepada umat. Dan sayang Allah pula kepada hamba dia 70 kali ganda lebih daripada kasih sayang Nabi SAW kepada umat. Maka kita bayangkan macam mana sayangnya Allah kepada kita. Sehinggakan itulah ulama' mengatakan, sayangnya Allah kepada manusia, kalau hari ini dihimpunkan semua kasih sayang ibu-ibu dalam dunia ini, dikumpulkan di satu tempat, maka diletakkan dengan kasih sayang Allah, sayang Allah kepada pendosa yang paling banyak buat dosa dalam dunia ini, tuan-tuan, maka rupanya kasih sayang Allah kepada satu orang pendosa, satu orang yang kafir, satu orang yang kufur kepada Allah, yang tak pernah beriman kepada Allah, jauh lebih lagi mengatasi daripada sayang ibu-ibu kepada anaknya dalam dunia, tuan-tuan. Pernah pada zaman Bani Israel yang terdahulu, satu orang penyembah berhala, 80 tahun dia sembah patung, dia sembah berhala, dia berbuat baik pada berhala, dan Allah Ta'ala tengok benda ni siang malam, Masya Allah. Allah tengok kita ni, tuan-tuan, sibuk dengan dunia sehingga tinggal perintah Allah. Kadangkala kita ni, Masya Allah, sibuk dengan urusan-urusan lain, sibuk dengan hubungan-hubungan sesama manusia sehingga kita lupa pada Allah Ta'ala. Maka Allah yang buat baik kepada kita, yang bagi nikmat kepada kita setiap saat ini, seharusnya Allah Ta'ala itu terkejut dan juga Masya Allah kagum dengan kita, pelik dengan manusia. Aku yang buat baik kepada kamu, tapi kamu terima kasih kepada selain daripada aku. Kamu bagi perhatian kepada selain daripada aku. Kamu lebih rapat hati kamu dengan selain daripada aku. Padahal orang lain tak pernah buat baik pada apa pun pada kita. Semua nikmat yang ada dalam dunia ni Allah beritahu, setiap nikmat yang melekat pada tubuh badan kamu, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua nikmat itu datang daripada Allah. Tak ada daripada selain daripada Allah Ta'ala. Semua nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala. Nikmat isteri, nikmat anak, nikmat apa. Tetapi dalam keadaan itu masih ramai manusia yang berpaling daripada Allah Ta'ala. Sedangkan Allah beritahu, innal ladhina tad'auna min dunillah, sesungguhnya Tuhan yang kamu sembah, yang kamu harap, yang kamu, kawan-kawan kamu yang kamu harap selain daripada Allah Ta'ala itu, duit yang kamu rasa dia boleh bantu kamu selain daripada Allah. Allah kata, la yakhluqu dhubaban, mereka tak mampu nak cipta walaupun seekor lalat. Walau ijtama'ulah, sekalipun berkumpul seluruh cerdik pandai dalam dunia nak cipta seekor lalat pun tak mampu. Bayangkan nak buat langit untuk kita, nak buat matahari untuk kita, nak bagi angin pada kita, nak bagi air minum pada kita, nak bagi makanan pada kita. Lebih-lebih lagi seluruh manusia ni termasuk Jibril alaihissalam tak mampu nak bagi sesuatu kepada kita. Maka di kala itu, tuan-tuan, penyembah berhala tadi 80 tahun beribadat kepada selain daripada Allah Ta'ala, puji selain daripada Allah. Dia makan rezeki Allah tapi dipuji Tuhan dia. Dia puji patut. Tiba satu hari di mana Allah Ta'ala nak, kerana Allah terlalu rindu kepada si fulan tadi, maka sengaja Allah hantar satu musibah yang berlaku kepada dia. Maka bila berlaku musibah, dia mulalah menyebut nama Tuhan dia. Dia kata, wahai Tuhanku, sesungguhnya sepanjang hayat saya tak pernah durhaka kepadamu. Saya sentiasa kasih kepadamu, saya sentiasa hormat kepada kamu, tak pernah kurang kasih sayang dan penghormatan saya kepada kamu. Dan tujuan saya beribadat kepadamu, wahai berhala, aku nak tunggu hari inilah hari yang paling aku harapkan, di mana ketika mana aku ditimpa musibah yang paling besar, hari ini aku nak memohon kepadamu supaya mudah-mudahan engkau bantu aku pada hari ini. Maka dia mula panggil nama berhala dia, ya sonam, ya sonam, ya sonam, wahai berhala, wahai berhala, wahai berhala. Tetapi kerana berhala tadi batu, tak bergerak, tak boleh bercakap, tak boleh menyahut, apatah lagi nak menunaikan hajat satu orang manusia, maka di kala itu berhala tak menjawab. Bahkan musibah yang menimpa tadi pun tetap tak hilang daripada diri orang tadi. Dia tunggu bila nak datang pertolongan. Akhirnya dia pun kecewa pada berhala dia. Dalam keadaan itu dia pun menangis, dia pun kecewa, dia penat, dia letih. Tiba-tiba tersasul daripada mulut dia, daripada perkataan ya sonam, tiba-tiba disebut ya somat. Wahai Tuhan yang mana seluruh makhluk berhajat kepada engkau, tetapi engkau sikit pun tidak berhajat kepada sesiapa pun di antara makhluk ini. Maka di kali itu tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala bersemangat menyahut panggilan hamba tadi, labbaik ya abdi, aku datang untuk tolong kamu wahai hambaku. Allah telah selesaikan masalah hamba tadi. Malaikat yang mengetahui perkara ini, Masya Allah, giling kepala. Ya Allah, hari ini kami tengok satu pekerjaan yang kami tak pernah faham tentang perkara ini.
perkara yang tak pernah engkau lakukan sebelum ini. Inilah kali pertama sepanjang hayat kami, kami tengok perlakuan ini. Iaitu engkau bagi perhatian, bagi pertolongan dengan penuh semangat kepada satu orang yang durhaka kepada engkau 80 tahun, wahai Allah. Orang yang buat satu dosa yang paling engkau benci, iaitu dosa syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan Allah sebut dalam Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bi, Allah telah tak sekali akan mengampunkan dosa orang yang melakukan syirik kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah boleh ampun seluruh dosa yang lain. Tetapi si fulan ini musyrikin, wahai Allah, mengapa engkau tolong dia, mengapa engkau makbulkan doa dia? Maka di kali itu Allah Subhanahu Wa Taala bagi dua jawapan kepada malaikat. Yang pertama dia kata, berjam-jam dipanggil berhala yang tidak boleh mampu bergerak, yang tak mampu menunaikan hajat sesiapa. Maka seandainya berjam-jam dipuji berhala, disebut nama berhala, tak dapat apa-apa pertolongan, dan dia tersebut nama aku dan aku tidak tolong dia, tidak selesaikan masalah dia, Allah kata, apa beza aku dengan berhala? Sebab itu aku tolong dia, aku selesaikan masalah dia. Yang kedua, malaikat Allah beritahu pada malaikat, wahai malaikatku, kamu tak pernah tahu kasih sayang aku kepada semua hamba-hambaku. Di saat hamba aku ni lupa kepada aku, di saat mereka makan, mereka lupa pada aku, mereka berjalan makan angin, mereka lupa pada aku, mereka buat maksiat, mereka nak durhaka pada aku, nak tunjuk, nak bagi tunjuk protes mereka kepada aku. Kadang-kadang kita jumpa sahabat-sahabat kita, mengapa tak semayang? Kebanyakan orang tak semayang ni ustaz, dia protes pada Allah Ta'ala, dia kata. Dia sendiri mengaku, dia kata, kami protes pada Allah Ta'ala, kami ni dalam susah, kami ni miskin, kami ni apa-apa ke dana, mengapa Allah Ta'ala tak tolong kita? Macam hari ni kita kata orang Islam, Masya Allah, kena bunuh merata-rata tempat. Maka ada orang dia tak puas hati dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kala itu kita durhaka kepada Allah Ta'ala. Tetapi yakinlah tuan-tuan rahmat Allah, ketika mana kita lupa kepada Allah Ta'ala, maka Allah mengatakan, setiap saat dan ketika pagi, petang, siang, malam, aku menunggu 80 tahun hamba tadi nak kembali kepada aku, nak bersujud kepada aku, nak sebut nama aku. Tetapi pada hari ini, kerana dia, aku dah terlalu rindu, walaupun dia sebut nama aku dalam keadaan tersasul, aku jawab, labbaik ya abdi, kerana aku dah tak tahan menanggung perasaan rindu kepada hamba-hambaku. Sebab itulah Allah Ta'ala kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lallahu afrahu bitaubati abdi, demi Allah, sesungguhnya Allah itu lebih gembira dengan kembalinya satu orang hamba dia kepada dia. Hamba yang telah sekian lama tak sebut nama Allah, hamba yang dah sekian lama tak sujud depan Allah, hamba dah sekian lama tak pegang tasbih berzikir pada Allah, tak buka Quran, baca Quran, membaca kalam Allah, Allah lebih bangga dan gembira dengan taubat satu orang yang kembali kepada Allah, lebih daripada satu orang Arab Badui yang kata Nabi, berjalan di tengah padang pasir, tiba-tiba dia ada hajat, dia pergi buang hajat dia. Bila dia balik daripada tunaikan hajat dia, tiba-tiba Masya Allah, dia dapati unta dia berserta dengan makanan dan bekalan dia, semua dah hilang. Masya Allah, unta menghilangkan diri. Macam mana kita menghilangkan diri daripada masjid, menghilangkan diri daripada majlis ilmu, menghilangkan diri daripada program-program kebaikan. Maka macam itulah keadaannya, hilangnya unta tadi. Maka dalam keadaan begitu, Arab Badui tadi pun berkata dalam hati dia, daripada aku susah payah mencari unta di tengah panas ni, berjalan ke sana kemari tak jumpa-jumpa dah kemana unta ni menghilang, maka lebih baik aku duduk bawah pokok ni, aku menunggu mati. Masya Allah, dia pun letak tangan dia macam ni, dia pun pejam mata nak tunggu bila malaikat maut nak cabut nyawa dia. Masya Allah, dia tunggu punya tunggu, tiba-tiba dia terdengar macam bunyi sesuatu dekat dengan muka dia. Maka bila dia buka mata dia, Masya Allah, dia tengok unta yang dicari-cari tadi rupanya dah ada depan mata dia. Masya Allah, dia pun bangun dan terus dipeluk unta tadi, dicium unta dia. Masya Allah, digosok-gosok unta. Masya Allah, unta bertuah, kemana engkau pergi menghilang tadi, puas aku cari kamu. Sehingga kerana terlalu gembira, dalam hadis Nabi SAW ada sebut, Arab Badui tadi tersasul. Tersasul mengatakan, ya Allah, engkaulah hambaku, akulah Tuhanmu ya Allah. Kerana terlalu gembira sangat dengan kembalinya unta dia. Unta dia return kembali. Masya Allah, kata Nabi SAW, Allah lebih gembira bila kita kembali kepada dia. Bila kita balik buka baca Quran, bila kita kembali pegang zikir, kembali ke masjid, kembali ke pangkuan Allah Ta'ala, Masya Allah, Allah Ta'ala lebih gembira dengan kita. Sebab itu Allah mengatakan, fafirru ilallah, kamu semua kena lari kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Maka setelah Allah sayang pada kita, kita tengok dalam kehidupan dunia ni, insan yang paling sayang kepada kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak pernah sedikit pun dalam hati Nabi SAW, tak pernah terlintas pun sikit pun daripada sifat Nabi rasa benci kepada umat, rasa marah pada umat, rasa kecewa pada kita semua, tak pernah ada dalam kamus kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu Allah puji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, sesungguhnya telah datang satu orang rasul. Ini hadiah daripada Allah kepada kita, nak tunjuk macam mana contoh kasih sayang Nabi kepada umat. Yang mana sifat Nabi itu, yang mana dikatakan azizun alaihi ma'anitum, sekecil-kecil musibah yang menimpa umat ini pun Nabi tak mampu nak tengok, Nabi tak mampu nak tanggung. Bila Nabi tengok umat dalam susah payah, terutama susah payah di alam akhirat. Yang kedua, harisun alaikum, sifat Nabi ni sentiasa tamak, kalau boleh segala kebaikan-kebaikan datang dalam hidup kita semua. Kalau boleh segala janji-janji Allah, kelebihan-kelebihan yang Allah Ta'ala ada, kalau boleh seluruh khazanah Allah Ta'ala, semua Allah bagi kepada kita. Ini kasih sayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan dan rahmati Allah, kita tengok Nabi Muhammad ini dihantar oleh Allah kepada satu umat yang telah teruk perpecahan berlaku di antara mereka. Orang Mekah berperang selama 40 tahun. Satu peperangan yang dipanggil Harbul Basus. Orang Mekah, mereka berpecah belah, bergaduh, berkelahi, sehingga Allah mengatakan wadhkuru idh kuntum a'daan, kenanglah satu masa dahulu wahai sahabat-sahabat Muhammad, dulu kamu bermusuh-musuhan, bergaduh-bergaduh antara satu sama lain. Fa'allafa baina qulubikum, maka melalui berkat agama Islam, melalui perantaran agama, melalui perantaran sunnah Nabi SAW, Allah satukan hati umat Islam. Allah jadikan kita macam adik-beradik. Allah jadikan kita satu keluarga. La farqa baina arabin wala ajamin, tidak ada beza di antara orang Arab dengan orang ajam, kata Nabi SAW. La fadla bainal ahmar wal aswad, tidak ada kelebihan di antara orang kulit hitam dengan orang kulit merah, dan tidak ada beza di antara kita semua. Nabi SAW telah pisahkan para-para sahabat supaya buangkan segala hijab-hijab, segala orang kata benteng-benteng, tembok-tembok yang memisahkan manusia antara satu sama lain. Maka Nabi telah bawa agama. Fa'asbahtum bini'mati ikhwana, maka jadilah kamu dengan nikmat Islam, nikmat agama ini, kamu telah bersaudara. Bahkan persaudaraan dalam agama ini terlalu tinggi. Nabi tunjukkan kepada kita, Nabi ajar pada kita betapa Nabi menyanjungi tiap-tiap satu orang di antara umat Islam dalam kehidupan dunia ini. Satu hari Nabi SAW tengok Kaabah. Nabi SAW telah mengatakan la ilaha illallah, tiada Tuhan melainkan Allah. Maka Nabi SAW beritahu pada Kaabah, ma atyabaki wa ma atyab rihaki, alangkah eloknya engkau wahai Kaabah, alangkah harumnya engkau wahai Kaabah, wal mu'minuna a'zamu hurmatan minki, sedangkan satu orang beriman di sisi Allah lebih mulia, lebih hebat, lebih dikasihi oleh Allah daripada Kaabah itu sendiri. Masya-Allah. Sebab itulah tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah faktor kejayaan yang menyebabkan dakwah Nabi begitu berkembang, begitu cepat? Sebab Nabi menyebarkan dakwah dengan kasih sayang. Nabi menyebarkan dakwah dengan rahmat. Nabi bawa para-para sahabat yang jahil ini, kalau kita kira nak mendidik orang cerdik dengan orang bodoh, lebih mudah mendidik orang cerdik sebab dia reti bahasa. Tetapi bayangkan Nabi SAW nak didik satu orang sahabat Arab Badwi, datang ke Masjid Nabawi, dia kencing dalam Masjid Nabawi. Macam mana agak-agak kita kalau kita tengok datang satu orang daripada luar yang kita tak kenal, lebih-lebih lagi kalau dia bukan Islam. Kadang-kadang orang bukan Islam datang ke surau kita, ke masjid kita, nak tumpang buang air pun kita tak bagi, kan? Sebab kita kata ini tempat yang suci. Tetapi kita bayangkan zaman Nabi SAW, Arab Badui yang belum lagi beriman pada Allah, bukan kencing dalam toilet, kencing dalam masjid. Masya Allah, sahabat Nabi angkat pedang, mau pancung kepala. Masya Allah. Bila nak angkat pedang, pancung kepala dia, maka akhirnya kata Rasulullah SAW, biarkan, sabar dulu, sabar. Tunggu, biar relax. Dia selesai buang air kecil dulu, dah tenang-tenang. Maka Nabi SAW pun suruh dia basuh, simbahkan air, siap-siap. Maka akhirnya Nabi SAW beritahu sebenarnya ini masjid
tempat semayang, bukan tempat buang air besar, bukan kita tempat buang najis. Masya Allah. Di balik kepada kaum dia, masya Allah, dia telah beriman dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lepas itu disembahyang bersama dengan Rasulullah. Dalam doa dia dibaca doa, Allahumma rahmni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, kau sayang aku dengan Muhammad je dalam dunia ni, jangan sayang orang lain dah. Orang lain semua benci ke aku, semua marah ke aku, semua tengking aku. Maka Allah kata Nabi SAW, laqad hajjarta wasi'an, kamu telah sempitkan benda yang luas. Sebenarnya kadang-kadang kita, tuan-tuan, dalam beragama ni, kita kadang-kadang menyempitkan rahmat Allah SWT. Sebenarnya jalan nak masuk ke syurga ni terlalu banyak. Jalan nak masuk syurga bukan satu. Jalan nak syurga terlalu banyak. Sebanyak rahmat Allah, seluas itulah jalan nak masuk ke syurga. Ada orang boleh masuk syurga dengan rajin duduk dalam majlis ilmu, tetapi tidak menafikan ada orang boleh masuk syurga melalui jalan zikir. Ada orang masuk syurga kerana dia selalu bersedekah. Ada orang masuk syurga kerana rajin berpuasa. Ada orang masuk syurga kerana selalu baca Quran. Tetapi hari ini kadang-kadang kita dalam beragama, bila kita pegang satu benda, kita dah merasakan orang lain tak ada can nak masuk ke dalam syurga Allah SWT. Ini sebenarnya kesilapan yang paling besar, sehingga menyebabkan kita tak mampu nak berkasih sayang antara kita satu sama lain. Sedangkan Islam tersebar dengan kasih sayang. Macam mana kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadimtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin. Aku menjadi khadam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 tahun. Kita bayangkan, tuan-tuan, 10 tahun budak kecil bekerja dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang Anas bin Malik kata, dia beritahu, aku budak-budak maklumlah kadang-kadang bawa lauk untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah lauk yang Nabi dapat setelah mungkin beberapa minggu Nabi hidup. Tak pernah makan lauk. Tiba-tiba bawa lauk pula, kaki dia, tiba-tiba jatuh pula lauk, pecah pinggan. Isteri Nabi marah pada dia, kamu ni tak tahu ke Rasulullah tu lapar? Bawalah elok-elok sikit. Nabi kata, tak payah marah dia. Ini semua dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok macam mana kasih sayang Nabi. Sehingga kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, aku khidmat pada Nabi, Nabi tak pernah marah pada aku. Nabi tak pernah kata, kenapa tak buat macam ni? Kenapa buat macam ni? Tak pernah tanya. Ini sifat Nabi SAW. Dan Nabi ajar pada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ya ghulam, wahai budak kecil, in qadarta an tusbiha wa tumsiya, seandainya kamu mampu untuk berpagi dan berpetang, walaysa fi qalbika ghisyun ala ahadin, sedangkan dalam hati kamu tak ada menaruh perasaan benci dan marah kepada sesiapa pun, curiga kepada siapa pun dalam dunia ini, faf'al, maka lakukanlah, fa inna dhalika min sunnati, kerana itulah sunnah aku, faman raghiba an sunnati falaysa minni, siapa yang benci dia kepada sunnah aku, dia bukan di kalangan umat aku. Kita dapat lihat sepanjang sejarah Nabi, tak pernah ada orang kecewa dengan Rasulullah. Nabi melayani semua sahabat dengan kasih sayang. Sebab itu Nabi ajar kita, bila berjumpa senyumlah sikit. Sebab apa senyum itu sedekah? Sebab senyum ni pembuka untuk kita berkasih sayang. Masya Allah, Nabi ajar kita macam-macam amalan-amalan untuk berkasih sayang. Nabi SAW pernah beritahu dalam sepotong hadis, wallahi demi Allah, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu, kamu tak akan masuk syurga selama-lamanya selagi kamu tidak beriman. Dan wala tu'minu hatta tahabu, dan kamu tak akan dianggap sebagai orang yang sempurna imannya selagi kamu tidak berkasih sayang antara satu sama lain. Awala adullukum ala amalin idza fa'altumuhu tahabbtum, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan yang kamu lakukan ini pasti akan timbul kasih sayang antara satu sama lain. Kita di akhir zaman sangat perlu kepada benda ini, tuan-tuan. Sebab hari ini kita tengok kasih sayang sudah tidak wujud dalam masyarakat kita. Dalam keluarga tak ada kasih sayang. Suami isteri tak ada kasih sayang. Sehingga negara Malaysia dicap sebagai negara duda dan dara. Sebab apa berlaku perceraian? Kerana sudah tidak ada kasih sayang antara kita. Antara rakyat dengan pemimpin tak ada kasih sayang. Di antara masyarakat sama-sama masyarakat tidak ada kasih sayang. Jiran sama jiran tidak ada kasih sayang. Sahabat dengan sahabat tidak ada kasih sayang. Kawan rapat pun kita boleh tipu, kerana di akhir zaman kasih sayang sudah tidak wujud di kalangan kita semua, masya Allah. Sedangkan Allah telah beritahu dalam Quran, innamal mu'minuna ikhwah, semua orang beriman itu bersaudara. Fa aslihu bain akhwaikum, maka kamu perelokkanlah hubungan kamu.
Jangan kita buat satu tindakan yang boleh memecah belahkan masyarakat, boleh memecah belahkan umat. Nabi nak satukan umat ini bukan senang, tuan-tuan. Nak pecah belahkan sekejap saja. Kadang-kadang orang Yahudi bila tengok sahabat Nabi berkasih sayang, mereka cemburu. Mereka akan baca syair-syair, kenangan-kenangan lama yang boleh mengingatkan dulu kamu Aus dengan Khazraj, musuh besar kamu dulu, tiap-tiap tahun berperang. Orang Madinah berperang 120 tahun. Beribu nyawa telah melayang. Maka tiap-tiap tahun mereka akan baca syair untuk mengingatkan zaman tahun lepas kamu kalah dengan kami. Bala tentera kami kuat, garang macam singa, kamu semua pengecut. Maka orang Yahudi bila tengok umat Islam berkasih sayang, mereka cemburu. Akhirnya mereka baca balik syair-syair untuk menimbulkan perpecahan di antara umat Islam. Sebenarnya kekuatan umat Islam ini adalah kasih sayang, ikramul muslimin, memuliakan semua orang Islam. Nabi dah ajar pada kita yang kanak-kanak hormat pada orang tua, orang tua sayang pada kanak-kanak. Satu orang sahabat, dia tengok Rasulullah SAW, Masya Allah, dengan budak kecil. Nabi SAW peluk dia, Nabi cium dia, Masya Allah. Kata orang Arab padu, ya Muhammad, saya ada 10 orang anak di kat rumah, seorang pun saya tak cium dia orang. Apa jawab Nabi SAW? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak ada kasih sayang dalam hati dia, seluruh manusia tak akan sayang kepada dia. Hari ini mengapa kita sayang kepada Rasulullah? Mengapa kita cinta pada Nabi? Walaupun Nabi dah meninggalkan kita 1400 tahun, kita bukan keturunan Nabi, kita tak ada hubungan darah dengan Rasulullah, mengapa kita sayang pada Rasulullah? Sebab Nabi seumur hidup tak pernah minta keburukan untuk umat ini. Nabi SAW dah beritahu dan sepotong hadis, likulli nabiyyin da'watun mustajabatun. Setiap nabi dah ada doa yang mustajab, dan kesemua nabi-nabi dah gunakan doa mustajab itu di dunia. Wa inni ikhtaba'tu da'wati syafa'atan li ummati yawmal qiyamah. Sedangkan aku akan simpan doa yang paling mustajab itu supaya aku bagi syafaat kepada umat aku nanti di hari kiamat. Begitu sayang Nabi kepada umat. Ulama mengatakan sayang ibu pada anak sampai ke pintu kubur, tetapi sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Nabi korban seluruh perkara yang ada pada diri dia. Nabi korban maruah diri untuk umat. Nabi sayang pada umat. Nabi pujuk para-para sahabat sehingga para sahabat berkasih sayang antara satu sama lain, sehingga Allah puji sifat kasih sayang para sahabat. Allah beritahu Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum. Orang yang berserta dengan Muhammad itu para-para sahabat, mereka itu Masya Allah tegas kepada orang bukan Islam, tetapi sesama Islam mereka berkasih sayang, saling hormat menghormati, tutup keaiban saudara Islam. Masya Allah, kita buat macam-macam. Kita dapat tengok dalam sejarah Nabi Allah Yusuf AS, apa yang adik-beradik dia buat kepada Nabi Allah Yusuf AS. Adik-beradik dia buang dalam telaga buruk, tuan-tuan, campak. Dalam riwayat mengatakan waktu itu Masya Allah kepala Nabi Yusuf terkena batu, pecah kepala dia berdarah, tuan-tuan. Jibril sambut Nabi Allah Yusuf AS, letakkan dia ke di atas batu, dan Jibril AS pesan kepada Nabi Yusuf AS, selepas daripada ini kamu kena ingat tiga pesanan daripada aku wahai Yusuf AS. Yang pertama dia kata, nanti setelah mana kamu dikeluarkan daripada telaga ini, satu hari nanti Masya Allah adik, yang pertama dia kata, kamu jangan sebarkan berita keburukan yang berlaku pada hari ini dalam keluarga kamu, adik-beradik kamu, abang kamu nak bunuh kamu. Berita ini jangan kamu sebarkan kepada siapa-siapa, kerana nanti bimbang tohmahan akan berlaku kepada keluarga Nabi Allah Yaakob AS. Tengok Nabi Yaakob, dia dakwah kita suruh taat perintah Allah, dia dakwah kita suruh beriman pada Allah, dia dakwah kita suruh ikut sunnah dia. Tapi tengok keluarga dia sendiri macam mana, anak sendiri pun berbunuh-bunuh. Ini yang kita tak nak dengar, tuan-tuan. Hari ini kan itu, tuan-tuan, kadang-kadang di antara perselisihan pendapat antara umat Islam, perselisihan itu memang berlaku sampai hari kiamat. Tak dapat kita nafikan. Nabi dah doa kepada Allah, ya Allah, jangan umat aku berpecah belah nanti di akhir zaman. Doa ini tak diterima oleh Allah Ta'ala. Ini perkara akan tetap berlaku. Tetapi bukan sebab kita berbeza-beza pendapat, berbeza-beza pandangan dalam soal agama, yang mana kita sendiri pun kita tahu dalam soal agama ni kita faham satu juzuk daripada seluruh kefahaman yang Nabi faham, tuan-tuan. Kita faham sikit je agama ni. Tetapi kadang-kadang syaitan tipu kita sehingga kita melupakan seolah-olahnya kitalah yang terbaik dalam kehidupan dunia, dan semua orang lain tak ada apa-apa pun kebaikan.
Kadang-kadang waliyazubillah keinginan kita marah sangat, biarlah Allah azab pada orang tu, biarlah Allah campak dia dan neraka. Sedangkan tuan-tuan rahmati Allah, benda ini tidak ada pun di dalam Islam dan tidak ada pun di dalam keinginan Allah dan Rasul. Sedangkan Nabi Muhammad siang malam doa pada Allah supaya seluruh umat selamat daripada api neraka Allah, dapat masuk syurga Allah Ta'ala. Pesanan yang kedua, Nabi Jibril alaihissalam pesan pada kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, nanti bila mana kamu dah jadi raja di Mesir, nanti satu hari nanti Allah Ta'ala akan lantik kamu jadi raja. Maka di kali itu bila mana datang adik-beradik kamu yang tadinya nak bunuh kamu, yang benci pada kamu, maka di kali itu mereka tak kenal kamu, mereka datang minta pertolongan kepada kamu, kamu wajib bantu mereka, kamu bagi lebih daripada apa yang kamu bagi pada orang lain. Ini diamalkan oleh Nabi Allah Yusuf AS. Kesanan yang paling tinggi, yang paling hebat sekali tuan-tuan, yang dipesankan oleh Jibril alaihissalam kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam, nanti satu hari nanti adik-beradik kamu akan sedar diri, mereka akan insaf, mereka akan menangis di depan kamu, minta ampun, minta maaf kepada kamu. Pada hari itu kamu jangan keluar sepatah pun perkataan yang akan menyakitkan hati mereka. Maka di kali itu kata Nabi Allah Yusuf alaihissalam, pada hari ketika mana abang-abang dia datang minta maaf depan Nabi Allah Yusuf alaihissalam, Allah ceritakan kisah ini kepada Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Qalu a innaka anta Yusuf? Kamu kah Yusuf? Apa jawab Nabi Allah Yusuf alaihissalam? Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Akulah Yusuf, ini adik saya Bunyamin. Qad manallahu alaina. Allah bagi nikmat banyak sangat pada kami. Masya-Allah, hebat Nabi Yusuf. Dia masuk penjara, dia kena buang dalam telaga, tak pernah diingat, tak pernah sebut, tetapi dia kata yang paling banyak Allah bagi nikmat pada saya. Kita hari ini masya-Allah hari-hari dapat nikmat, tapi kita kata Allah tak sayang saya, Allah tak bagi apa pun dekat saya. Ini sifat manusia, Allah sebut dalam Quran, fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Maka bila Allah uji dia, Allah bagi kesenangan pada dia, apa yang dia nak semua dapat, dia kata Allah sayang saya. Tetapi wa amma idza mabtalahu rabbuhu fa qadara 'alaihi rizqah, bila Allah uji dia, rezeki dia jadi susah, jadi sempit, maka dia kata fayaqulu rabbi ahanan, Tuhan benci pada saya, Tuhan hina saya. Ini sifat manusia. Tetapi Nabi Allah Yusuf alaihissalam masuk penjara berapa tahun, tak pernah cerita dengan orang, tak pernah komplain dengan orang. Masuk telaga kena buang dengan abang, tak pernah komplain, tak pernah cerita. Tetapi bila abang datang minta maaf, maka dia kali itu masya-Allah, Nabi Allah Yusuf alaihissalam bila abang dia mengatakan qalu tallahi laqad atharakallahu alaina, demi Allah memang daripada kecil Allah bagi nikmat banyak sangat kepada kamu, Allah sentiasa lebihkan kamu daripada kami. Masya-Allah, dia kali itu wa in kunna la khatin, memang kami ini pendosa yang besar, kami banyak buat silap, maafkan kami wahai Yusuf. Apa jawab Nabi Allah Yusuf alaihissalam? La tathriba alaikumul yaum, hari ini tak ada kata-kata nista, tak ada sikit pun ucapan yang tidak baik keluar daripada mulut saya kepada abang-abang semua. Saya sayang kepada kamu semua. Ini ajaran yang dilatih oleh nabi-nabi yang terdahulu, diamalkan oleh nabi-nabi terdahulu, yang mana amalan ini juga diwariskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bertahun-tahun Nabi berdakwah, semua orang benci Nabi, orang maki hamun Nabi, orang ludah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Munib Al-Azdi radhiyallahu anhu, wa laqad raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil jahiliyah, aku tengok Nabi Muhammad pada zaman jahiliyah, yad'u qaumahu qailan, menyeru kaum dia dengan mengatakan ya ayuhan nas qulu la ilaha illallah tuflihu, wahai manusia umatku, ucaplah kamu la ilaha illallah, kamu pasti akan berjaya. Tetapi apa berlaku? Faminhum man tafala ala wajhi, sebagian orang ludah di muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa minhum man hatha ala rasil turab, sebagian orang raup pasir, tabur pasir atas kepala Nabi, wa minhum man sabahu wa minhum man syatamahu, orang kata Muhammad gila, Muhammad pemecah belah masyarakat, Muhammad sesat, Muhammad tok bomoh, Muhammad tukang sihir, banyak orang kena sihir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang uji Nabi Muhammad, pulaukan Nabi Muhammad 3 tahun di Lembah Abi Talib. Lepas tu halau Nabi SAW keluar daripada kota Mekah. Nabi keluar daripada kota Mekah dalam keadaan menangis. Tuan-tuan dan rahmati Allah, ketika mana Nabi membimbing umat, membimbing para-para sahabat, kadangkala Masya Allah Nabi Muhammad terpaksa berlembut. Walaupun sahabat Nabi kasar dengan Rasulullah, walaupun orang Arab Badui kasar dengan Nabi, mereka rentak kain selendang Nabi, melecet leher Nabi SAW,
Tetapi Allah SWT beritahu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, Nabi ajar beberapa amalan supaya Nabi dapat membimbing para sahabat dengan kasih sayang, supaya tidak ada seorang pun sahabat dia kecil hati dengan Rasulullah. Kali itu kita tengok dalam Al-Quran banyak nasihat Allah bagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara amalan yang Nabi ajar kepada kita, iaitu Nabi SAW suruh kita banyakkan senyum, tuan-tuan rahmat Allah. Senyum ni pun di akhir zaman susah kita nak dapat senyum daripada orang. Walaupun kadang-kala kita sama-sama bersolat, tetapi belum tentu kita mudah dapat senyuman daripada sahabat kita. Ini pun tanda kasih sayang, tuan-tuan. Pintu kasih sayang. Yang kedua, Nabi SAW beritahu, maukah aku tunjukkan kepada kamu satu amalan? Bila kamu lakukan ini, kamu pasti berkasih sayang. Iaitu Nabi kata, afshus salama bainakum, sebarkan salam di antara kamu. Kadang-kala mengapa rumah kita tak ada kasih sayang? Selalu kita masuk dalam rumah, buka pintu terus masuk. Terlupa nak bagi salam pada anak isteri kita, tuan-tuan rahmat Allah. Kita kadang-kala, ulama kata, sebenarnya satu orang yang tidak ada rahmat dalam hidup dia, dia tak sayang pada orang sekeliling dia, sebenarnya itulah tanda sebenarnya dia tidak sayang pada diri dia sendiri sebenarnya. Dia ada masalah dengan diri dia sendiri. Sebenarnya, satu orang yang sayang pada diri sendiri, dia akan sayang kepada semua orang. Macam mana Nabi kita Muhammad SAW terlalu menyayangi seluruh umat. Tiap-tiap malam Nabi menangis mendoakan kepada umat yang kita semua ni belum lagi lahir lagi. Kita tak dapat bayangkan, tuan-tuan. Kita selalu bila angkat tangan doa anak cucu yang depan mata saja. Tak pernah kita doa anak cucu yang akan lahir 1,000 tahun akan datang, 2,000 tahun akan datang. Macam mana iman mereka, macam mana takwa mereka, macam mana agama mereka. Tak pernah kita bayangkan. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masya Allah, satu hari Sayyidatina Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia tengok Nabi Muhammad masuk dalam rumah dalam keadaan senyum. Maka dia kala itu, Masya Allah, Sayyidatina Aisyah datang jumpa suami dia. Ala tad'uli ya Rasulullah, tak nak ke tuan doakan sesuatu untuk adinda ni? Maka Nabi pun sporting pada hari itu, angkat tangan, Allahumma ghfir li Aisyah, ya Allah ampun seluruh dosa Aisyah, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkharat, dosa terdahulu, dosa akan datang, wa ma asrarat wa ma a'lanat, dosa yang dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi. Dalam riwayat, betapa gembiranya Aisyah pada hari itu, dia tunduk sampai dia punya dagu dia mencecah peha dia. Maka ditanya oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ayasurruki du'ai, adakah adinda gembira sangat, happy sangat hari ini dapat doa daripada kekanda? Masya-Allah, kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, mengapa tidak wahai kekanda, yang doakan keampunan ini bukan orang biasa, bukan ustaz biasa, tetapi yang mendoakan ini masya-Allah kekasih Allah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa kata baginda SAW, ketahuilah kamu wahai isteriku, inilah doa yang kekanda pohon untuk semua umat kekanda, ketika mana setiap kali lepas solat, Allahumma ghafir li ummati, ya Allah ampun seluruh dosa umat aku, ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkharat wa ma asrarat wa ma a'lanat, dosa yang umat aku lakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi, dosa yang dosa terdahulu, dosa akan datang. Ini tanda begitu sayangnya Nabi. Nabi tiap-tiap malam, siang malam fikir macam mana tidak ada seorang pun umat dia masuk ke dalam neraka Allah, semuanya jadi ahli syurga, tuan-tuan. Sebab itu pernah satu orang tanya, Tuan Alim, Tuan Maulana, Tuan Syekh, habis itu dah Nabi dah kata 73 umat aku ni akan terpecah kepada 73 golongan. Maka satu masuk syurga, yang lain semua masuk neraka. Habis itu yang masuk syurga tu siapa? Satu orang syekh menafsirkan di samping tafsiran Nabi SAW. Nabi SAW mengatakan, ma ana alaihi wa ashabi, maka siapakah golongan yang bersama dengan aku dan para-para sahabatku, iaitu orang yang mana siang malam pagi petang nak selamatkan 72 golongan yang nak masuk neraka tadi supaya mereka semua dapat masuk syurga. Itulah golongan yang ke-73 yang dinamakan sebagai Al-Firqatun Najiyah, golongan yang akan diselamatkan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah pilih kita di kalangan mereka. Tetapi Nabi Muhammad SAW ajar kita beberapa tip untuk kita dapat berkasih sayang. Tapi di akhir zaman Nabi SAW beritahu, tanda-tanda kiamat, umat aku cuma bagi salam pada orang dikenal saja. Orang tak kenal tak bagi salam. Walaupun kita nampak dia pakai kepiah juga, tapi tak kenal jangan bagi salam. Masya Allah, ini ajaran mana, tuan-tuan rahmat Allah. Sedangkan Nabi siang malam fikir macam mana nak satukan umat, macam mana nak umat dia berkasih sayang. Sebab kasih sayang asas kekuatan umat Islam. Selama zaman dulu orang kafir tak boleh kalahkan umat Islam sebab mereka berkasih sayang. Mereka ukhuwah, mereka kuat. Mereka bersatu padu.
Mereka adalah seumpama satu dinding tembok yang begitu kukuh. Tetapi di akhir zaman, Masya Allah, kita selalu dengar macam mana pepatah Melayu kata, macam mana lidi, walau hebat macam mana pun, kalau dia satu saja dia akan patah. Tetapi bila penyapu digabungkan, diikatkan, yang lemah-lemah lidi-lidi yang kecil tadi, bila dikumpulkan dia akan jadi kuat. Dia boleh sapu sampah, boleh sapu apa saja. Itulah kehebatan umat Islam. Maka hari ini sebab itu kita kena ada fikir dan risau hari-hari macam mana nak menyatukan umat. Sebab itu Allah telah beritahu fa'aslihu baina akhwaikum. Kamu kena damaikan di antara saudara-saudara kamu. Islahim bainan nas. Kamu elokkan hubungan antara manusia. Tengok orang berkelahi, bukan kita viralkan tuan-tuan. Kita tengok pengantin bergaduh, kita sebarkan, kita aibkan, kita burukkan. Habis semua tuan-tuan. Padahal patutnya kena ada pendamai. Orang tengah-tengah tuan-tuan yang mendamaikan antara umat Islam. Bila kita bergaduh tengah-tengah itu syaitan tuan-tuan. Damaikan, tutup keaiban umat Islam. Ini keaiban kita sendiri. Tetapi kerana di akhir zaman dah hilang. Itu yang berlaku tu bukan saudara mara aku. Lantaklah aku sebahkan dia punya maruah dia tuan-tuan di dalam Facebook, dalam WhatsApp tersebar. Kita pula antara orang yang menyumbang perkara itu. Macam mana kita nak minta maaf dengan dia nanti di hari kiamat tuan-tuan. Ini benda yang susah tuan-tuan di akhir zaman. Sebab kita dah hilang kasih sayang, hilang ukhuwah di antara kita. Sebab itu Nabi ajar lagi tuan-tuan. Allah sebut dalam Al-Quran, nak dapatkan kasih sayang, Allah kata fabima rahmatin minallah, dengan rahmat Allah yang Allah campakkan dalam hati kamu wahai Muhammad, rahmatan lil alamin yang Allah bagi kepada Rasulullah, lintalahum, kamu bersikap lemah lembut kepada orang di sekeliling kamu. Masya Allah, nak dapat kasih sayang ni tuan-tuan kena lemah lembut, tak boleh keras, tak boleh kasar dengan orang sekeliling kita. Walau kunta fazzan ghalizal qalbi, kalau engkau mulut engkau kasar wahai Muhammad, cakap sembarangan saja dengan orang sekeliling kamu, ghalizal qalbi, hati kamu keras, lan fadhu min haulik, seluruh sahabat kamu walaupun mereka sayang pada kamu, mereka kasih Nabi ni, tak tengok satu hari pun tak boleh tidur. Dalam keadaan itu pun kalau Nabi Muhammad cakap kasar-kasar, keras, disiplin sangat dengan orang sekeliling, masya-Allah semua akan lari. Tak ada siapa mampu ikut disiplin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disiplin ibadat Nabi, sembahyang tahajud Nabi, tak ada siapa boleh tiru dia. Disiplin Quran Nabi, siapa boleh tiru? Disiplin dakwah Nabi, disiplin apa semua, semua orang tak mampu nak ikut Rasulullah. Tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam merendahkan diri dia, jatuhkan diri dia, duduk di tengah-tengah para sahabat, sehingga kalau orang luar datang daripada Madinah nak cari Rasulullah, tak kenal mana satu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama macam orang biasa, Nabi kata aqulu kama yaqul ab, aku makan macam hamba makan, aku duduk macam hamba duduk, aku tidur macam hamba tidur. Ini keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, walaupun Nabi sebagai insan yang paling mulia, syurga Nabi berada di wasilah, tetapi tidak menghalang Nabi untuk bersopan santun dengan orang sekeliling dia. Maka kerana itulah Allah ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, macam mana bila kita tengok orang sekeliling kita tak betul, orang sekeliling kita buat hal macam-macam perangai, Allah kata yang pertama sekali fa'fu anhum, maafkan segala kesilapan mereka. Maafkan orang buat salah dengan kita, maafkan, maafkan, maafkan. Yang kedua Allah Taala beritahu wastaghfir lahum, malam hari sebut nama orang yang buat jahat dengan kita tu, sebut nama dia, mohon supaya Allah Taala ampunkan dosa dia. Ya Allah ampunkan dia, berilah hidayah kepada dia. Masya-Allah. Sebab itu benda yang paling mahal yang kita belajar dalam hidup Nabi. Baru bulan lepas tuan-tuan kami berkesempatan pergi ke Taif. Waktu kami pergi umrah baru ni masya-Allah. Pelajaran di Taif ni kita dah dapat tengok dah. Nabi Muhammad SAW orang balik batu, sampai di antara celah dua gunung ada batu yang paling besar, orang kafir Quraisy nak goletkan supaya ditimpa batu besar tadi atas kepala Nabi kita Muhammad SAW. Tetapi dalam keadaan itu apa yang berlaku, apa yang Nabi buat, apa tindakan Nabi bila orang balik batu? Nabi SAW bila datang malaikat mengatakan wahai Muhammad, perintahkan kami lagakan di antara dua gunung ini. Apa jawab Nabi SAW? Walaupun hari ini nenek moyang mereka tak beriman pada aku, mereka baling batu kepada aku. Abdul Yalil terajang perut Nabi sampai tersungkur di atas tangga pada hari itu. Tetapi aku menaruh harapan pada hari, satu hari nanti, anak cucu mereka akan beriman pada Allah Ta'ala, zuriat keturunan mereka akan beriman pada Allah. Ini akhlak baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Minta sebut nama Sayyidina Umar, pilihlah Umar untuk masuk Islam, pilihlah Umar untuk dapat hidayah.
Hari ini pernahkah kita lakukan dalam hidup kita bila kita tengok orang buat salah, orang buat dosa, orang buat silap, kita ambil nama dia, doakan untuk dia supaya Allah Ta'ala maafkan dia, Allah bagi hidayah kepada dia, bagi taufik kepada dia. Sahabat Nabi pernah datang jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa orang kafir ni susah sangat nak faham Islam, nak faham agama? Allah jawab dalam Quran, kadzalika kuntum min qablu. Hampa dulu pun sama juga, macam itulah juga dulu. Ha? Tetapi Allah telah bagi hidayah kepada kamu, maka kamu dah faham agama. Maka pada hari ini setelah kamu faham agama, kamu kena doakan supaya orang sekeliling kamu dapat keampunan daripada Allah, dapat hidayah daripada Allah. Wasyawirhum fil amr. Dan kamu kena buat mesyuarat banyak-banyak dalam kehidupan kamu. Dalam rumah kalau nak dapat kasih sayang, cuba nak beli apa-apa, mesyuarat dulu tuan-tuan. Ha, mesyuarat dengan isteri kita, mesyuarat dengan anak. Nama anak pun kena mesyuarat. Kadang-kadang isteri bertegas nak nama ni. Suami ai tak, abang nak nama ni juga. Isteri nak nama ni juga. Habis tu gabunglah dua nama. Kehendak isteri dengan kehendak suami. Masya-Allah, kerana tidak ada mesyuarat, nama jadi kadang-kadang pelik-pelik tuan-tuan keluar nama anak-anak kita. Sebab apa? Tidak ada mesyuarat. Sedangkan Allah ajarkan Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling banyak bermesyuarat dalam hidup dia, dengan keluarga dia, dengan sahabat dia. Ha? Walaupun Nabi boleh dapat wahyu direct, boleh buat keputusan apa saja, tetapi Nabi SAW ajar bermesyuarat. Dengan mesyuarat tadi dapat menyatupadukan umat. Masya Allah, berkasih sayang sahabat Nabi, Masya Allah, tak mampu dirosakkan kasih sayang mereka oleh musuh-musuh Islam. Hari ini mudah sangat orang nak rosakkan kita. Sebab itulah Nabi SAW telah beritahu, la tarji'u ba'di kufaran. Setelah aku mati nanti, jangan kamu kembali jadi orang kafir. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sehingga kamu memenggal kepala saudara kamu sendiri, tuan-tuan. Ini kasih sayang di akhir zaman. Sedangkan dalam perang, anak-anak tak boleh bunuh, orang tua tak boleh bunuh, rumah tak boleh runtuhkan, kebun-kebun tak boleh tebang, telaga tak boleh rosakkan. Tetapi hari ini bila umat Islam dah hilang kasih sayang, sama-sama Islam, hospital pun kita bom, orang miskin pun kita bom, rakyat pun kita bom, orang yang apa, semua sekali, tidak ada kira. Inilah tanda bahawasanya umat dah berhilang kasih sayang, yang mana sepatutnya umat Islam ni membawa rahmat kepada seluruh alam, bagi rahmat. Tetapi hari ini Masya Allah, tak tahulah di Eropah sana, bom sana, bom sini, sampai akhirnya kita yang sepatutnya menjadi sumber rahmat, kasih sayang, orang tengok umat Islam, orang dapat hidayah, tetapi hari ini dah bertukar kerana sebenarnya kita tak sayang pada diri kita sendiri. Kita sebenarnya tak sayang pada Islam. Sebab itu kita banyak mencunting arang di muka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita buat silap, orang lukis gambar kartun Nabi Muhammad pegang bom, tuan-tuan. Ini sebenarnya satu kesilapan yang berlaku, yang kita kadang-kadang kita tak menyedari kita buat silap, tapi yang dapat rosak namanya Allah, Nabi kita, agama kita, tuan-tuan, lah kata Allah. Nabi diajar lagi oleh Allah Ta'ala. Masya Allah, satu hari orang Arab, orang Yahudi datang jumpa Nabi SAW, masuk bagi salam kepada Rasulullah, Assalamualaikum. Ha? Iaitu kematian untuk kamu ataupun racun untuk kamu. Matilah kamu wahai Muhammad. Aisyah punya mengamuk marah dengar orang Yahudi kutuk Nabi Muhammad SAW. Wahai Rasulullah, orang Yahudi tadi kutuk, mengapa kau tak balas dia? Mengapa kau tak balas dia punya ni? Maka Nabi SAW kata ke Aisyah, kamu tak dengar ke aku dah kata wa'alaikah? Kan? Nabi SAW tak jawab wa'alaikah sam. Nabi kata wa'alaikah untuk kamu juga. Doa dia pada aku tak berkesan, doa aku kepada dia pasti akan berkesan. Akhirnya boleh Yahudi tadi keluar, wahai Sayyidina Aisyah, Allah telah tak utus kekanda untuk melaknat orang, untuk menghina orang, tetapi Allah SWT telah utuskan kekanda mubashirin wa mundirin, sebagai pemberi semangat, pemberi motivasi kepada umat yang jauh daripada agama Allah SWT. Ini sikap Nabi SAW. Sehingga dapat kita lihat kasih sayang Nabi dia begitu hebat pada peristiwa Fatah Mekah, tuan-tuan rahmati Allah. Dipendekkan cerita, ramai orang yang dulunya memusuhi Islam telah datang nak memeluk agama Islam. Di antaranya anak Abu Jahal, Ikrimah bin Abi Jahal. Dia kata, aku duduk dalam Madinah, dalam Mekah, lama-lama aku pun jadi Islam. Aku lari ke Yaman. Lari ke Yaman dalam perjalanan Allah hantar ribut. Masya Allah, wahai tuan-tuan, kelasi-kelasi kapal, tolong beritahu kepada saya satu amalan. Kalau saya baca amalan tu, saya selamat daripada ribut ni, tak mati hari ni. Maka orang Islam kata, ucaplah la ilaha illallah. Maka kata dia, Ikrimah, aku tadi lari daripada Mekah, lari Madinah, lari pada kalimah ini lah. Ini tiba-tiba dalam kapal pun dapat lagi kalimah ini, Masya Allah. Ha? Sahabat-sahabat Nabi. Bila akhirnya Ikrimah balik nak beriman dengan Nabi SAW, maka di kali itu Nabi SAW pesan awal-awal kepada para sahabat,
sebentar nanti anak Abu Jahal akan datang untuk beriman kepada aku. Tapi aku pesan kepada semua kamu, tolong jangan sebut satu pun keburukan Abu Jahal di hadapan dia, kerana mencela orang mati sama dengan menyiksa orang hidup. Maka sahabat Nabi faham benda ini. Mereka tak ungkit sikit pun keburukan Abu Jahal, walaupun sepanjang hayat Abu Jahal menyiksa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Ikrimah meninggal dunia di medan perang. Dia beriman pada Allah, berjanji dengan Nabi, seumur hidup saya akan korbankan untuk Islam, untuk agama Allah. Ikrimah pun mati jalan Allah. Ummu Hakim isteri dia pun banyak sumbangan pada agama Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga pada tahap yang terakhir sekali, satu orang yang bernama Wahsy bin Harbin, yang dulunya pernah membunuh Sayyidina Hamzah radhiyallahu anhu, dia lembing Hamzah. Kerana Hamzah dilembing, Hindun telah koyakkan dada Sayyidina Hamzah, telah keluarkan jantung-jantung mamah makan kerana benci sangat dengan Hamzah, yang menyebabkan kematian abang dan juga ayah dia. Tuan-tuan rahmati Allah, bila Wahsy datang, bukan datang dalam keadaan minta maaf. Ya Muhammad, khabarkan kepada aku, apakah amalan yang apakah janji daripada Allah, apakah berita gembira yang Allah telah turunkan kepada saya untuk saya masuk Islam. Bagi pada saya satu ayat yang menyebabkan saya tertarik nak masuk Islam. Maka akhirnya Allah SWT pun turun ayat, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak ampun dosa syirik, tapi dosa selain daripada syirik Allah Ta'ala ampunkan. Kata Wahsy bin Harbin, aku tetap tak berpuas hati. Dosa aku membunuh Hamzah terlalu besar, kesalahan aku terlalu kuat, terlalu dahsyat menyedihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Muhammad, beritahu pada aku satu ayat yang lebih seronok lagi, yang lebih menarik lagi untuk menarik aku pada Islam. Maka Allah telah pun turunkan ayat Al-Quran, Illa man taba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Melainkan mereka yang bertaubat dan beriman, beramal soleh dan diislahkan diri dia, maka Allah tukarkan segala dosa yang tercatat dalam buku dia tadi, semua yang ditulis pahala, 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 yang dulunya dosa, dosa, dosa. Maka Allah Ta'ala turunkan ayat tadi nak pujuk Wahsy bin Harbin. Wahsy ni pun bukan orang hebat pun, orang biasa saja, tapi sebenarnya nak tarik pada hidayah, pada Islam. Tuan-tuan rahmati Allah, tak dapat tidak kita kena guna pendekatan yang dipakai oleh Allah dan Rasul untuk menarik manusia kepada agama Allah Ta'ala. Sebab benda ni perlu ada pada pendakwah-pendakwah, orang yang mana ahli-ahli iman, ahli agama. Kita perlu ada rasa kasih sayang melihat orang yang jauh daripada agama Allah Ta'ala. Rasa kesian tengok orang yang masih belum dapat taufik untuk beribadat, belum dapat taufik, dah tua-tua, masih lagi jauh daripada agama Allah Ta'ala. Bukan kita pandang mereka dengan pandangan kebencian, ke pandangan orang kita merendahkan. Sebenarnya bila mana satu orang yang diberikan taufik oleh Allah memandang rendah kepada orang yang jauh daripada agama Allah, di saat itu juga kita telah pun jatuh pada pandangan Allah Ta'ala. Kita telah gugur daripada pandangan Allah Ta'ala. Sebab kita dapat jadi baik pun bukan kerana kita hebat, bukan kerana kita lahir pada keluarga tok guru-tok guru, bukan kerana keluarga kita orang ahli agama, kita dihantar belajar pondok daripada kecil. Tidak. Sebenarnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan daya upaya untuk mentaati Allah dan tinggalkan maksiat melainkan dengan pertolongan Allah belaka. Kita jadi baik ni pun dengan pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, Wahsy kata aku masih belum berpuas hati dengan ayat ini. Wahai Muhammad, ada tak ayat lain? Maka akhirnya Allah pun hantar Jibril, turun lagi ayat yang ketiga, wa man taba wa amila salihan fa innahu yatubu ila Allah mataba. Siapa yang bertaubat dan beramal soleh, Allah tetap akan terima taubat dia walau banyak mana pun dosa dia buat, berkali-kali buat dosa. Kadang-kadang kita cakap kat orang jangan buat dosa lepas taubat, sebenarnya banyak mana pun kita buat dosa, banyak mana pun kita bertaubat, tetap Allah Ta'ala akan terus menerima, mengampunkan kita tuan-tuan. Sebab Allah itu namanya Tawwab. Allah Ta'ala itu Maha Penerima Taubat. Kalau sekali buat salah kita maaf, itu bukan nama Tawwab, baru pemaaf saja. Tetapi berkali-kali buat dosa, daripada kita balik sampai mati, berjuta-juta dosa kita buat, berjuta kali kita istighfar, berjuta kali kita minta maaf, Allah tak anggap kita main-main. Allah maafkan. Allah kata ghafartu laka fala ubali, aku ampun dosa kamu, aku tak peduli. Maka kata Wahsy bin Harbin, ya Muhammad,
ayat ini belum cukup menenangkan hati aku. Sehingga Allah turun ayat yang kelima. Allah beritahu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ibadialladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba aku yang telah berputus asa, kecewa terhadap diri mereka. "La taqnatu min rahmatillah." Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. "Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a." Allah ampun seluruh dosa kamu. Maka di kala itu Masya Allah, kata Wahsy bin Harbin, "Dengan ayat ini aku menjadikan kamu sebagai saksi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Aku bersaksi sesungguhnya tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan sungguhnya engkaulah Muhammad kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok kasih sayang memujuk. Satu hari tuan-tuan dalam perjalanan hijrah, Nabi telah buat keputusan untuk lalu bukan di jalan biasa. Nak pergi hijrah ke Madinah, Nabi pilih satu jalan sebab Nabi dengar di sana ada sekumpulan gangster, pembunuh-pembunuh, perompak-perompak. Ketua gangster ni namanya dua orang, namanya Muhanan. Maka bila jumpa Muhanan, tuan-tuan apa berlaku? Nabi tanya, "Man antuma?" Siapa kamu berdua? Dijawab oleh Muhanan, "Nahnu Muhanan." Kami orang yang paling hina dalam masyarakat ini. Dua orang ni, nama betul tak ada. Nama panggilan orang, orang budak paling jahat sekali, paling beris sekali kata orang Thailand. Budak paling jahat sekali, degil sekali, inilah dia. Masya Allah, Nabi kata bukan, "Bal antuma makruman." Bahkan kamu berdua ni orang paling bagus sekali, paling baik sekali dalam masyarakat ni, tuan-tuan. Kadang-kadang tuan-tuan, orang jadi jahat sebab tak pernah kena puji sikit pun. Mak ayah tak pernah puji dia, puji yang berjaya saja. Anak yang berjaya semua dapat pujian, dapat basikal, dapat hadiah, dapat jam, puji depan orang ramai. Anak saya dapat 8A, anak yang tak dapat 8A dihina, dicaci. Maka tuan-tuan, orang begini dia akan jadi jahat. Maka bila dapat pujian sanjungan daripada Nabi Muhammad SAW, tersentuh hati dua orang gangster tadi, maka sehingga mereka menangis dan mengatakan, "Ya Rasulullah, seumur hidup kami tak pernah ada orang puji kami. Maka pada hari ini kami jadikan kau sebagai saksi bahawasanya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Kita tengok sepanjang dakwah Nabi, semua orang masuk Islam dengan berkat kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunjukkan kasih sayang, Nabi zahirkan kasih sayang, Nabi sebarkan kasih sayang, yang mana dengan berkat kasih sayang Nabi, kita yang duduk di Malaysia ni pun dapat iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita dapat iman, dapat agama, maka tibalah giliran kita pula. Bila kita datang ke dunia, kita kena sebarkan kasih sayang. Salah satu daripada amalan untuk dapat kasih sayang tadi adalah kita bermesyuarat, tuan-tuan. Yang ketiga, tuan-tuan, amalan nak dapat kasih sayang dalam rumah tangga ni, cuba kita amalkan makan berjemaah dengan anak isteri kita, tuan-tuan. Makan kalau boleh satu talam makan dengan isteri kita, satu jimat nak basuh pinggan. Yang kedua, tuan-tuan, kasih sayang terjalin. Kadang-kadang tuan-tuan kita, ayah makan pinggan lain, ayah makan dulu, anak makan kemudian. Kadang-kadang dipisah-pisahkan tempatnya. Ada lauk orang ni boleh makan, ada lauk orang tak boleh makan. Tetapi bayangkan kalau kita makan dalam keadaan kita menyuapkan mulut ke isteri kita, suapan ayah suapkan pada anak kita, akan terjalin kasih sayang tuan-tuan antara kita, tuan-tuan. Sebab itu dalam amalan sunnah Nabi ni sentiasa akan ada kebaikan. Dia akan menyebarkan kasih sayang, tuan-tuan. Balik rumah bagi salam, ditanya oleh isteri Nabi SAW, ditanya oleh satu orang tabi'in kepada isteri Nabi, apakah amalan yang pertama yang Nabi lakukan bila Nabi balik rumah. Maka dia beritahu amalan yang pertama Nabi akan lakukan, Nabi tak akan bergaul dengan anak isteri selagi Nabi tak gosok gigi dia, sebab Nabi takut sangat bau mulut dia mengganggu isteri-isteri dia. Satu hari Nabi pergi makan madu rumah Sayyidatina Zainab radhiyallahu anha. Madu marafir, macam kita lah madu kelulut, madu apa, wallahualam. Tiba-tiba bila balik tuan-tuan ke rumah, isteri ni cemburu lah. Sayyidatina Aisyah dengan Hafsah ni cemburu. Kita buat perancangan hari ni kita akan usik Nabi Muhammad SAW. Bila balik je, padahal madu tu tak busuk pun, dia kata, "Ya Rasulullah, apa ni busuk sangat ni, bau apa ni?" Maka kata Nabi SAW, "Demi Allah, hari ni saya termakan madu marafir di rumah madu kamu, Sayyidatina Zainab." Oh, itu padahal busuk sangat pun. Masya Allah, sehingga Nabi SAW begitu sekali bimbang isteri dia kecil hati dengan dia, dia telah bersumpah semenjak daripada hari ini aku tak akan pernah lagi makan madu maghafir. Maka Allah tegur Nabi Muhammad SAW, "Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak." Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan benda yang halal untuk kamu? Tabtaghi mardata azwajik, semata-mata engkau nak cari keredaan daripada isteri kamu. Nak ceritakan Nabi Muhammad bila balik ke rumah dengan isteri, dengan anak, begitu sekali mesra, tuan-tuan. Kadang-kadang minta maaf, saya sendiri pun dengan kawan-kawan di luar berkasih sayang, tapi bila balik ke rumah
Dengan isteri kita, Masya Allah, begitu sekali tegas. Dengan anak buat salah sikit, kena marah, kena tengking, kena watan. Tetapi hakikatnya tuan-tuan, kita tu kena pamerkan kasih sayang. Di rumah Nabi SAW, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husin boleh panjat belakang Nabi buat kuda, Masya Allah. Kita pun sebenarnya orang Melayu, Alhamdulillah lah. Kerana kita selalu belakang, sakit-sakit belakang, kita suruh anak kita pijak. Alhamdulillah, itu satu pun sunnah Nabi juga kita dapat. Tetapi tuan-tuan rahmati Allah, nak tunjukkan kepada kita ni banyak benda kita boleh ubat kasih sayang. Kadang-kadang kita cuba pergi honeymoon, tak dapat juga kasih sayang. Sebab apa? Kasih sayang ni datang melalui amalan agama. Bila kita bawa agama dalam rumah tangga kita, malam ada qiyamul lail, ada bacaan Quran, ada bacaan hadis, insya-Allah mudah-mudahan akan dapat kasih sayang antara kita. Dan dalam masyarakat Nabi ajar, nak dapat kasih sayang kena tunaikan 6 hak orang Islam. 6 hak orang Islam kita kena tunaikan untuk dapat kasih sayang. Yang pertama, Nabi SAW beritahu, kamu kena bagi salam tiap-tiap kali kamu berjumpa dengan orang Islam. Ini hak orang Islam yang wajib kita tunaikan. Yang kedua, bila dia sakit, kita kena ziarah dia. Dengan kita ziarah dia sakit, bila kita sakit, dia datang ziarah pula, terjalin kasih sayang. Ini kan kita asyik nak tunggu orang ziarah kita sakit. Aku sakit 2 minggu kat hospital, tak ada seorang pun kawan aku datang ziarah. Ini kita mula kecil hati. Kita tengok balik, kita orang sakit, kita pergi tidak? Kan, kita ziarah tidak? Kita banyak dengar Nabi SAW beritahu, satu orang yang ziarah orang sakit, Allah telah hantar 70 malaikat untuk doakan keampunan untuk dia. 70 ataupun 70,000, Allah Alam, saya terlupa. Tetapi Masya Allah, kalau dia ziarah waktu pagi sampai ke petang, malaikat mendoakan keampunan untuk dia. Kalau dia ziarah waktu petang sampai pagi, malaikat doakan keampunan untuk dia. Pahala pun dapat, kasih sayang terjalin antara kita. Bila dia meninggal dunia, kamu kena kebumikan dia, bantu dia menghadiri upacara jenazah. Nabi bagi pula ganjaran, siapa yang sembahyang jenazah untuk saudara dia mendapat pahala 1 qintal, ganjaran 12,000 dinar dan dirham. Tetapi kalau dia mengiringi jenazah pula ke kubur, dapat pahala 2 qintal, iaitu menyamai 24,000 dinar dan dirham. Tetapi Masya Allah, hari ni kalau orang janji, tuan pergi sampai ke kubur, saya bagi 24,000. 24,000 ringgit. Rasa-rasanya semua jemaah ni akan pergi ke ziarah kubur hari-hari, tuan-tuan, sebab kita tahu pahala dia. Tetapi hari ni Nabi bagi tahu pahala yang kekal abadi di alam akhirat, Masya Allah. Tetapi kita, Masya Allah, tetap masih lagi lemah untuk menyempurnakan perkara tersebut. Tuan-tuan dan rahmati Allah sekalian, yang ketiga, tuan-tuan, yang keempat, Nabi SAW ajar kepada kita di antara adab supaya kita dapat berkasih sayang antara satu sama lain, itu bila kita tunaikan hak saudara kita. Yang keempat, bila dia jemput kita kenduri, maka kita wajib kena pergi, tuan-tuan. Kenduri kahwin, kenduri doa selamat, kenduri apa-apa, kenduri kesyukuran, kenduri akikah, kita kena pergi, tuan-tuan, untuk menimbulkan kasih sayang antara kita. Dan yang kelima, tuan-tuan rahmat Allah sekalian, yang kelima, apabila dia bersin, kita diucapkan alhamdulillah. Itu kena orang yang bersin kena faham jugalah. Kalau dia tak ucap alhamdulillah, orang tak boleh doa untuk dia, kan? Tetapi kalau dia ucapkan alhamdulillah, kita kena ucapkan yarhamukallah. Pernah satu orang muhaddisin zaman terdahulu, dia dengar seberang sungai sana ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah. Dia pun ajak anak murid dia sewa naik perahu sampan, masya-Allah, untuk amalkan hadis ini, di seberang sungai sampai ke ujung sana untuk mengucapkan yarhamukallah. Ini amalan muhaddisin, tuan-tuan. Satu orang bagi salam pada Rasulullah, Nabi baru keluar daripada tandas. Nabi tak berwuduk lagi waktu itu. Nabi ambil wuduk sampai habis, barulah Nabi jawab waalaikumsalam. Dia kata, mengapa aku jawab salam tadi tak jawab salam awal-awal? Sebab aku tak suka untuk berzikir kepada Allah dalam keadaan tidak berwuduk, dalam keadaan kotor. Dan yang keenam, tuan-tuan, untuk kita dapat kasih sayang, Masya Allah, iaitu kita kena suka kepada saudara kita apa yang kita suka untuk diri kita sendiri. Dan dalam konteks kita berjemaah, tuan-tuan, antara amalan yang boleh mengeratkan hubungan silaturahim antara kita adalah Nabi suruh kita sembahyang dalam sah sembahyang rapat-rapat. Ini benda yang kita susah nak buat, tuan-tuan. Walaupun benda tu kecil nampaknya, imam pun selalu beritahu, ya Masya Allah, hadu bainal manakibi wasuddul khalal. Dia kata, luruskan bahu-bahu kamu dan apa orang kata, tutupkan ruangan-ruangan yang kosong. Fala takhtalifu, supaya kamu jangan berikhtilaf, jangan bergaduh, jangan berkelahi. Sebenarnya rapat dalam saf itu sangat penting, akan mengeratkan hubungan silaturahim antara kita.
Masya Allah, sebab itulah kita kena usaha tiap-tiap kali sembahyang. Tapi alhamdulillah dalam surau tuan-tuan ni saya tengok tadi maghrib, masya Allah semuanya rapat-rapat. Alhamdulillah bererti orang di sini semuanya hebat-hebat, ha? Berkasih sayang antara satu sama lain. Tetapi masya Allah inilah anjuran yang kita nak cuba buat. Di mana-mana pun kita pergi, insya Allah macam mana kita sembahyang di Mekah tu, tak ada ruangan kosong begitu rapat. Begitulah kita nak cuba. Bukan kerana tempat tak ada, tetapi insya Allah melalui amalan ini, insya Allah akan timbul kasih sayang di antara kita. Dan Nabi SAW telah beritahu, dengan kamu tak akan beriman selagi tidak berkasih sayang, dan tidak akan berkasih sayang selagi kamu, ha, orang kata tak akan masuk syurga selagi tidak beriman, dan tidak dianggap beriman selagi tidak berkasih sayang. Maka aku tunjukkan amalan paling mudah untuk berkasih sayang, itu kita berazam insya Allah mulai daripada hari ini, di mana pun kita pergi, kita cuba untuk sebarkan salam. Sebenarnya banyak lagi amalan-amalan yang dianjurkan oleh agama kita untuk mengeratkan hubungan silaturahim. Mudah-mudahan insyaAllah sebelum kita kembali kepada Allah Ta'ala di akhir zaman, kalau kita cuba amalkan perkara-perkara yang dianjurkan oleh Nabi, mudah-mudahan umat Islam akan kembali bersatu padu, dan umat Islam akan berkasih sayang antara satu sama lain. Dan bila kita bersatu padu, banyak benda-benda yang kita tak mampu buat seorang diri, kita akan dapat buat bila mana kita beramai-ramai. Jadi insyaAllah mudah-mudahan apa yang kita kongsikan bersama pada malam ini, niat saya bukan untuk menegur sesiapa, bukan untuk menyindir sesiapa, tetapi untuk sama-sama perkongsian kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati hidup kita semua, Allah Ta'ala campakkan rahmat kasih sayang sebagaimana Allah janji satu rahmat untuk kita di dunia, 99 dia dalam syurga. Mudah-mudahan kita semua sebagaimana pada malam ini berhimpun di sini di atas ikatan ukhuwah Islamiah, kasih sayang semata-mata kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan himpunkan kita di dalam syurga di bawah pohon Toba, yang mana kata Nabi SAW dalam syurga ada sebatang pokok yang mana bayangnya 100 tahun yang tak masih belum mampu dilintas oleh kuda yang paling pantas. Di bawah pohon itulah nanti semua orang yang berkasih sayang di dunia semata-mata kerana Allah, mereka akan berkumpul mutaqabilin dalam keadaan berhadap-hadap. Kita akan cerita balik laporan kita dulu sewaktu kita di dunia, kita buat apa dulu, ha, kita bergaul, kita minum teh sama-sama, itu kita akan cerita balik di alam akhirat. Mudah-mudahan Allah himpunkan kita di alam akhirat insya-Allah di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sekian dulu aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiruh إنه الغفور الرحيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.